Tapi ketika kebakaran itu langsung sakit anak-anak atau gimana? Karena keseringan main di luar kan, makanya kalau orang ini habis kebakaran makanya baru kena. Sudah 1.300 hektar lahan di Riau terbakar. Hingga tahun 2015, lebih dari 10.000 hektar lahan terbakar secara berulang setiap tahun. Julukan sini sebagai negara pengekspor asap pun kerap dilontarkan negara-negara yang terkena imbas asap. Apa yang sebenarnya terjadi? Provinsi Riau belum bisa lepas dari aktivitas pembukaan lahan. Masyarakat menjadi saksi atas terbakarnya lahan-lahan kosong di sekitar pemukiman mereka setiap harinya. Mereka pulalah yang merasakan dampak buruk dari kebakaran hutan yang terjadi. Ikuti perjalanan kami untuk menguak pusaran kebakaran hutan di Provinsi Riau. Pemirsa, inilah Indonesia. Kecamatan Rimbo Panjang, Kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan jumlah titik api terbanyak sepanjang kebakaran hutan tahun ini. Area kebakaran dari hutan inilah yang menjadi penyebab terbesar asap menyelimuti ibu kota Pekanbaru. 3 bulan terakhir, tim pemadam kebakaran hutan Manggala Agni dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupaya keras memadamkan api. Setiap 2 hektar dikerahkan 13 petugas pemadam. Tugasnya memastikan padamnya titik-titik api di lahan kosong ini. Saya mencoba mendatangi petugas Manggala Agni yang tengah berada di lahan gambut dekat ibu kota Pekanbaru. Dengan berbekal pipa sepanjang 20 meter inilah mereka bekerja. Kalau sehari-hari biasanya sampai jam berapa sih, Pak? Minimal jam 8 malam, itu udah urusan gantian lagi. Itu dari berapa jam dari pagi tuh? Masuk jam 7 pagi, jam 8 malam nanti. Berarti 12 jam belum tentu kelar ya? Belum kelar gitu. Kalau misalkan muncul lagi biasanya solusinya apa tuh, Pak Soni? Itu biasanya pakai motor bombing, itu pakai helikopter BNPB itu. Tim Manggala Agni memiliki 20 pipa air pemadam. Masing-masing memiliki panjang 20 meter sehingga dapat menjangkau titik api sejauh 400 meter dari sumber air yang bisa mereka ambil. Gemas dan geram kerap mereka rasakan manakala munculnya titik api baru ketika titik api lainnya mulai dapat dipadamkan. Kadang iseng, kadang lagi mancing, buang utuh rokok sembarangan kan, bisa jadi kebakaran kayak gini. Dari hal-hal kecil ya, bisa ngebakar hutan gitu ya. Musim kemarau kayak gini kan. Cepat ya, jadi cepat nyambernya. Ya. Gelombang El Nino memang membuat musim kemarau di Indonesia menjadi semakin panjang. Kecerobohan kecil di hutan bisa berkontribusi menyebabkan terbakarnya hutan ini. Namun ternyata, kelalaian manusia hanyalah sebagian kecil dari penyebab terjadinya kebakaran hutan. Ironinya, penyebab utama terbakarnya lahan justru ulah sengaja para penguasa lahan. Orang dari mana tuh, Pak Soni, biasanya? Biasanya ya petugas yang kerja di sini lah, Bang. Kayak yang punya lahan, kan? Tapi ada yang kerja kayak orang yang kerja sama itu mungkin disuruh membakar ini nanti. Tapi biasanya pemiliknya asing. Asing. Luar ya. Biasanya banyak lahan besar-besar kayak ini. Ada lagi tuh. Berdasarkan data Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah BPMPD, sepanjang tahun 2014, penanaman modal asing di Provinsi Riau mencapai Rp12 triliun. Sementara investasi lokal hanya mencapai Rp6 triliun. Maka tak perlu heran jika melihat sepak terjang dan perilaku bisnis para pengusaha asing. Karena tujuan mereka pastilah segera membawa keuntungan pulang ke negaranya. Sementara itu, bosan hampir setiap tahun harus merasakan pedihnya asap dari kebakaran hutan, warga akhirnya membekali diri mereka sendiri untuk menanggulangi kebakaran. Masyarakat Rimbo Panjang secara bergantian menjaga lahan dengan menyiapkan pipa dan mesin penyedot air. Berbekal alat sederhana, mereka memantau lahan-lahan yang berada di sekitar pemukiman. Tidak mudah memang memadamkan api di lahan gambut. Bara api terkadang susah dijangkau karena terpendam hingga 5 meter di dalam lapisan gambut. Kami harus menyiram terus-menerus dan memastikan api tidak kembali membara di dalam tanah.
Terbatasnya peralatan juga menjadi kendala warga mampu segera memadamkan api. Pak, ini pipa ada berapa di pemukiman sini? Kalau pipa hisap ini kita ada satu. Satu? Satu ini aja, tapi kalau buat di pemukiman, kalau dekat ke area perumahan ada sumur-sumur, kita pakai pipa biasa. Ada perasaan getir di hati saya. Aksi warga yang sekecil ini pastilah tak sebanding dengan luasnya lahan dan hutan yang terbakar. Namun lebih miris lagi, ternyata tidak semua warga punya kepedulian yang sama untuk menjaga alam seperti mereka. Korban akibat kebakaran dan asap pun berjatuhan. Ade Sujana misalnya. Dirinya adalah petani kelapa sawit yang sering menjadi korban dari kebakaran hutan. Akibat menghirup asap hampir setiap tahun, ia dan keluarga kini mengidap batuk berkepanjangan. Sudah ke dokter? Belum. Belum. Di rumah aja? Di rumah aja. Ini sambil ambil kerjaan. Karena udah tahu sakitnya? Iya, sakitnya dari asap. Kaum ibu dan anak lagi-lagi menjadi korban. Ada 7.321 pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Provinsi Riau. 70%-nya merupakan ibu dan anak-anak. Tapi ketika kebakaran itu langsung sakit anak-anak atau gimana? Karena keseringan main di luar kan, makanya kalau orang ini habis kebakaran makanya baru kena. Tapi asapnya sampai sini? Iya, gelap. Asap sampai sini, gelap. Makanya diproteksi begini, karena masih kecil kan? Iya. Bawa masuk, kalau main hanya sebentar setengah jam di luar sih. Anak-anak di Riau mungkin sudah biasa menghadapi asap. Dampak secara langsung mungkin belum terasa. Namun, efek jangka panjang dari menghirup asap pastilah sangat berbahaya. Di sisi lain, rumah-rumah warga rata-rata bersebelahan dengan lahan kelapa sawit. Saat lahan sawit terbakar, merekalah korban pertamanya. Habis rumah, habis pula kebun. 30% lahan sawit di Indonesia berada di Provinsi Riau. Sungguh aneh jika pemanfaatan lahan untuk sawit ini tak berdampak apapun bagi warganya. Namun faktanya, hingga saat ini sawit memang hanyalah pundi-pundi para penguasa lahan saja. Sungguh ironi yang tak terperi, bahwa keuntungan bermiliar-miliar rupiah hanya menjadi hak para pemilik lahan. Kebanyakan mereka berasal dari Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat. Warga pribumi hanya dicatut namanya untuk memuluskan izin usaha mereka. Baru terbakar lagi ya Pak, di situ Pak? Iya, tadi kita dapat informasi ada terbakar lahan. Makanya kita sekarang lagi ngecek lokasi untuk memastikan lahan yang terbakar tersebut. Silakan Pak, diangkat dulu Pak. Halo Pak Dodi? Ya? Yang mana? Oh, Jalan Pak Wira? Oh yaudah, ntar saya kantor ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Ayo kita ke kantor dulu, ada informasi anggota nangkap. Oh ada, oke. Ada. Mencari pelaku pembakaran lahan memang pekerjaan yang pelik. Tugas Polsek Tambang pun telah melakukan penyelidikan selama 2 hari. Berbekal sejumlah bukti dan lahan bekas kebakaran, polisi berhasil menangkap pelaku. Pak DSP, namanya kami samarkan, tertangkap tangan berada di lokasi kebakaran. Ketika ditanya tentang aktivitasnya di lahan, dirinya tak bisa menjawab. Sejumlah saksi juga membenarkan bahwa Pak DSP melakukan sejumlah pembakaran lahan. Awalnya membakar untuk apa, Pak? Sampah. Pakai sampah? Pakai sampah. Dibakaran sampah untuk, memang untuk dibakar dengan sengaja berarti ya? Berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999
Pak DSP bisa dikenai ancaman pidana maksimal 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Sungguh hukuman yang tidak ringan. Selain itu, pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 mengganjar pelaku pembakaran hutan dengan penjara 10 tahun dan denda 10 miliar. Jadi, dari hasil penyidikan yang kita lakukan, bahwasanya pelaku ini telah membakar lahan olahannya yang berada di Jalan Pewira Ujung, Desa Parebaru. Nah, sudah dia bakar, dia tidak menguasai, tidak bisa mengendalikan apinya sehingga menyebabkan terjadi kebakaran di lahan yang lainnya. Kemungkinan ada memang sengaja dibakar untuk memudahkan dalam pembukaan lahan, seperti itu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis pada tahun 2015 terdapat 308 titik api di seluruh wilayah Sumatera yang lebih dari setengahnya berada di Provinsi Riau. Sungguh ironi, asap seolah-olah hanyalah insiden rutin yang harus dilalui oleh seluruh masyarakat Provinsi Riau. Perjalanan kami lanjutkan ke salah satu sisi provinsi ini. Perjalanan sepertinya harus kami lanjutkan dengan menggunakan perahu sampan. Untuk menuju ke Lubuk Larangan, kita perlu naik piau. Perahu ini, perahu kecil yang muat 5-6 orang, dan nantinya akan melalui perjalanan 1-2 jam. Piau atau perahu kayu berukuran 5x1 meter ini menjadi kendaraan kami untuk menyusuri sungai. Mesin motor di bagian belakang kapal menjadi pendorong lajunya sampan ini. Sepanjang perjalanan, kami disajikan pemandangan hutan lebat di sisi kiri dan kanan sungai. Alam yang masih lestari memberikan pemandangan yang menakjubkan. Akhirnya, tibalah kami di Lubuk Larangan, kampung pertama yang kami lalui. Sekali setahun, warga melakukan ritual tangkap ikan di aliran sungai Santi. Warga membentangkan jaring di ujung-ujung desa untuk memudahkan penangkapan ikan. Hasilnya, ikan kecil hingga besar berhasil mereka tangkap dan kumpulkan. Seluruh hasil ikan tangkapan ini bukan untuk dibawa ke rumah masing-masing, melainkan dilelang bersama hingga semua ikan habis terjual. Menariknya, uang hasil lelang ini justru dikumpulkan lagi untuk melakukan pembangunan desa. Sebuah kearifan lokal yang sudah mulai langka di zaman modern seperti ini. Sebuah upaya warga dalam melakukan pelestarian alam ternyata mampu memberikan dampak pada kemajuan pembangunan. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Setelah menyusuri sungai selama 4 jam, sampailah kami di Desa Kutolamu. Desa ini adalah desa kedua sebelum sampai di desa tujuan kami, Desa Sungai Santi. Tak menunggu lama, kami langsung menyewa motor untuk membawa kami masuk ke desa terujung di hulu sungai ini. Dari sini kami harus melalui perjalanan motor selama 2 jam. Motor harus melalui jalan setapak di tebing Gunung Jodi. Gunung Jodi termasuk dalam jajaran bukit barisan Pulau Sumatera. Inilah satu-satunya jalan menuju ke kampung Sungai Santi. Dan inilah satu-satunya akses jembatan yang mereka miliki. Kondisinya justru rusak parah. Jembatan bahkan sudah dalam kondisi terbalik. Sekarang kalau jembatan rusak, kita harus cari alternatif lainnya. Salah satunya kita lewat sungai ini. Kita susurin ya. Ayo bang, lanjut bang. Kami harus menuruni tebing dan menyeberangi aliran sungai untuk naik ke tebing satunya lagi. Perjalanan motor selama 2 jam ini sungguh terasa melelahkan. Di antara perjalanan naik turun gunung, kami harus menyeberangi jembatan-jembatan kayu yang kondisinya sangat sederhana. Bahkan terlihat ditumpuk seadanya. Setelah 7 jam melalui perjalanan air dan darat yang mencengangkan, tibalah kami di Desa Sungai Santi. Matahari mulai menampakkan wajahnya. Kini saatnya saya ikut ke kebun untuk mengetahui satu-satunya mata pencaharian warga.
Perjalanan dari rumah mereka ke kebun karet ternyata bukan perjalanan singkat. Ranting-ranting yang menjulur semakin melambatkan langkah kaki kami di sini. Tidak sesuai bayangan, di lahan yang kami datangi tidak ada pohon karet yang berjajar rapi. Maklum, yang mereka cari adalah karet hutan, pohon yang sudah ada sejak lama dan mereka manfaatkan. Para petani karet ini membiarkan karet tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu melakukan penebangan demi membuka lahan. Tak banyak berubah, pohon-pohon dengan jarak tidak menentu inilah yang menjadi pundi-pundi rupiah bagi mereka. Penaki adalah sebutan khas untuk petani penderes karet. Para penaki terkadang lupa waktu menderes karet hingga malam. Ini karena biasanya target mereka sehari harus menderes 100 hingga 300 batang pohon karet. Jika getah karet sudah terkumpul banyak, para penaki akan menuang semua getah karet ke dalam kotak yang telah mereka gali di tanah. Para penaki biasanya akan membiarkan getah karet selama 2 hingga 3 hari hingga kering dan mengeras. Kak, tadi kita sudah taruh, ini tunggunya berapa hari? 2 hari. 2 hari ya, bisa ya. Nanti jadinya seperti ini. Iya. Ini beratnya berapa kilo total? 30 lah, Pak. 30 satu ini ya. Iya. Kini kami pun bersiap membawa balok-balok karet yang telah kering. Caranya tidak dengan mengusung karet menyusuri hutan. Balok-balok karet akan dihanyutkan melalui sungai. Perlahan-lahan kami melangkah. Dasar sungai ternyata semakin dalam. Dari turun temurun dari dulu. Iya. Dan semuanya melalui perjalanan kayak gini juga dari dulu. Iya. Lebih susah lagi. Lebih susah lagi dulu ya, pasti ya. Iya, lebih susah. Kalau bawa anak gini gimana, Bu? Berarti ibu dari kecil juga sama seperti dia. Iya. Suka ikut jual karet ke pengepul. Iya. Itu ya, setiap hari. Harga karet tahun ini tidak begitu bagus. 1 kilogram karet dengan kualitas terbaik hanya laku Rp5.000. Padahal 5 tahun lalu karet sangat berjaya. 1 kilogram karet pernah menyentuh harga hingga Rp12.000. Kalau dangkal gini justru susah ya, Pak ya? Menjual balok karet bukanlah hal yang susah. Pengepul atau toke biasanya sudah menunggu di hulu sungai Santi. 75. 75. Berat 3 balok karet yang kami bawa ini mencapai 75 kg. Kualitas karet yang bagus dan padat membuat Juwater berani membayar Rp5.000 untuk 1 kg karet. Juwater sebenarnya senang membeli karet dari warga desa Sungai Santi. Namun Juwater menyayangkan, sulitnya akses jalan untuk keluar dan masuk menuju ke desa, transaksi tak bisa berjalan setiap hari. Apa perwakilan pemerintah pernah datang ke sini, Pak? Lihat. Perwakilan cuman camat, ada juga kadang-kadang anggota DPR kan. Setiap mau mencalonkan aja ya. Setiap dia ya mau mencalonkan diri, datang dia ke sini. Tapi ada janji mereka, Pak. Kalau janji itu yang namanya janji politik itu kita udah banyak dibohong-bohongin tuh. Desa Rimbo Panjang dan Sungai Santi adalah gambaran arah pembangunan Riau saat ini. Daerah strategisnya dirambah dan dibakar untuk dikeruk menjadi rupiah oleh segelintir orang dalam dan pengusaha luar negeri. Sementara di pedalaman, mereka dibiarkan terasi tanpa pembangunan.